aku menggunakan satu buah timun yang ukuran kecil ya. Di sini timunnya sudah aku cuci bersih dan aku haluskan dengan cara diparut. Kalau kalian mau lebih gampang bisa di blender ya, biar lebih praktis. Jadi mentimun ini mengandung vitamin, mineral, dan nutrisi lainnya yang bermanfaat untuk kulit wajah. Manfaat masker mentimun yaitu mengurangi jerawat, mencegah penuaan dini, dan melembabkan kulit wajah. Karena di dalam mentimun ini banyak mengandung air, jadi jelas ya mentimun ini menyegarkan kulit wajah. Kemudian di sini aku tambahkan 1 sendok makan gel aloe vera. Untuk kalian yang tidak punya gel aloe vera bisa menggunakan lidah buaya yang asli ya. Lidah buaya yang asli dihaluskan lalu dicampur dengan timun. Nah, di sini kemudian gel aloe veranya aku aduk-aduk hingga tercampur sempurna. Jadi manfaat lidah buaya bagi wajah mulai dari melembabkan, mencerahkan, mengurangi peradangan jerawat hingga memperlambat proses penuaan dini. Bahkan aloe vera juga mampu mengatasi kulit sensitif ya. Nah, kemudian di sini aku tambahkan 1/2 sendok makan minyak kelapa murni. Ini aku aduk-aduk kembali hingga semua bahan tercampur sempurna. Manfaat dari minyak kelapa murni ini untuk mengangkat sisa kotoran di wajah, melembabkan kulit wajah, mengurangi kerutan, mengobati jerawat, dan mencerahkan kulit ya. Kemudian di sini aku tambahkan juga hand body Marina. Jadi untuk hand bodynya bisa menggunakan hand body merek apa saja ya. Sini aku tambahkan 1 sendok makan, kemudian aku aduk-aduk kembali hingga tercampur sempurna. Cara pengaplikasiannya cukup mudah, aplikasikan pada wajah, leher, dan tangan kalian. Tapi pastikan sebelum diaplikasikan ke wajah kalian, pastikan wajah kalian sudah dibersihkan terlebih dahulu menggunakan cleanser atau facial foam. Kemudian setelah diaplikasikan, diamkan 20-30 menit. Kemudian cuci menggunakan air hangat, lalu cuci kembali menggunakan air dingin. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yang cerah, lakukan hal ini 2-3 kali dalam seminggu.